Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut hasil pertandingan Final Four Pro Liga seri ketiga yang diselenggarakan di Gor Sritek Arena Solo pada hari Kamis 9 Maret 2023 serta daftar klasemen sementara. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hasil pertandingan Pro Liga Final Four seri ketiga, Kamis 9 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama antara tim putri Bandung BJB Tanda Mata melawan tim putri Gersik Petrokimia. Di pertandingan kali ini, Bandung BJB Tanda Mata menang 3-0 atas Gersik Petrokimia. Poin pada game pertama 25-17. Di game kedua 25-21. Dan di game ketiga 25-20. Hasil pertandingan di jam yang kedua antara tim putra Jakarta Steam Bin melawan tim putra Surabaya Bin Samator. Di pertandingan kali ini, Jakarta Steam Bin menang 3-0 atas Surabaya Bin Samator. Poin pada game pertama 25-23. Di game kedua 25-19. Dan di game yang ketiga 25-16. Berikut daftar klasemen sementara Proliga 2023. Klasemen tim putra. Di posisi teratas, Jakarta Lavani dengan torehan 11 poin. Di posisi kedua, Jakarta Steam Bin, 8 poin. Di posisi ketiga, Jakarta Bayangkara Presisi, 8 poin. Dan di posisi keempat, Surabaya Bin Samator, 0. Klasemen tim putri. Di posisi pertama, Bandung BJB Tanda Mata dengan torehan 10 poin. Di posisi kedua, Jakarta Bin, 6 poin. Di posisi ketiga, Jakarta Pertamina Fastron, 6 poin. Dan di posisi keempat, Gersik Petrokimia, 5 poin. Itulah hasil pertandingan Final Four Proliga seri ketiga, hari Kamis 9 Maret 2023, serta daftar klasemen sementara. Terima kasih atas partisipasi Anda, salam sportivitas.